Jalan-jalan di Museum Pusaka Nias. Ini pertama kali saya mengunjungi Pulau Nias. Dan pertama saya berkunjung ke Museum Pusaka Nias. Di sini kita melihat benda-benda bersejarah. Ada rumah adat, ada ini mungkin pedang ya, atau pakaian-pakaian yang digunakan oleh masyarakat Nias pada zaman dahulu. Yang diabadikan di sini lengkap dengan keterangannya. Kita bisa melihat dengan jelas sejarah adat, sejarah Nias yang semua telah disimpan dalam museum ini. Ini benda-benda yang mereka gunakan lengkap dengan keterangannya. Nah, ini rumah adat. Ini juga barang-barang yang digunakan pada zaman dahulu. Ini bisa kalau kita ke museum ada jelas keterangannya ya, apa saja fungsinya, apa nama setiap benda yang ada di sini. Ini rumah adat dari mana? Ini adalah berbagai rumah adat, benda-benda bersejarah ini yang dari kayu, uang 1000 yang sudah diabadikan di sana. Ini juga rumah adat, ini alat musik, ini batu yang dipahat dengan patung-patung. Lalu ini juga ini rumah adat Nias yang ada di sebelah luar. Ini letak museumnya persis di pinggir laut yang sangat indah, yang bersih. Pokoknya luar biasa deh. Ada juga di sini binatang-binatang. Rusa, ini ada juga apa ya? Ya, ada marmut kayak apa ini? Ini ada, saya kadang-kadang kurang tahu namanya. Tapi kalau kita berkunjung ke sini sungguh luar biasa. Ini ada babi hutan, ya babi hutan ini. Ada 2 ekor. Ini rusa ada juga namanya sebenarnya di sini. Hanya kemarin karena di terbatas jadi nggak sempat membaca itu binatang apa. Ini laut yang sangat luar biasa. Luar biasa bersihnya dengan ikan yang berwarna-warni. Ini ada ruang pertemuan mereka. Ini laut yang sangat bersih. Kalau kita perhatikan, teman-teman pasti ada ikan, langsung nampak ikan yang berwarna-warna. Itu ada ikan warna hijau. Sungguh luar biasa menyaksikan ini batu. Jelas saking bersihnya semua nampak. Nampak apa yang ada di dasar laut. Semoga terpelihara nanti yang bersih. Ini ada ikan warna biru. Aduh, cantik sekali. Saya sungguh terpesona menyaksikan keindahannya. Demikian dulu teman-teman pertemuan kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.